Hai guys, selamat datang di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini guys, Baby Del sendirian, gak bareng Mocil guys ya. Karena Mocil lagi tidur, soalnya ini udah jam 3 pagi gitu kan. Karena di episode kali ini kita akan memainkan game Jangan Menelpon Jam 3 Pagi. Dan sekarang ada updatean baru guys ya. Jadi Baby Del pernah main game ini. Waktu itu Baby Del nelpon Blue Fred, terus ada pria pengacau, inilah Slenderman, ada Talking Band, ada Mummy Long Legs, ada Shrek, dan di sini ada updatean baru yaitu Amogus. Amogus kocak. Ada Macfoot Clone, dan ada F atau Alphabet Lore, ada Spongebob, dan ada Darok. Bentar dulu, udah Spongebob. SpongeBob kocak. Kenapa namanya diganti-ganti dah? Oke guys, sebelum kita lanjut ke episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe-kan juga karena semua itu gratis. Ada yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Bagi kalian yang gak like video kali ini, akan ku telepon F untuk menangkap kalian semua. Dan updatean terbarunya di sini ada games-nya juga guys ya. Oke, kita lihat dulu. Tapi sepertinya games-nya akan teleportasi gitu deh. Ragdoll King ini Bibla pernah main game-nya. Oh, ini adalah game kreatornya guys. Jadi kalau kita klik, kita akan teleportasi gitu ya ke game lainnya cuy. Tapi di sini ada satu game yang benar-benar ada di HP ini, yaitu Mass XC. Kita akan coba aja. Ini adalah Labirin XC. Dan karakternya pada game mana? Oh, ini dia guys ya. Kota kecil berwajah imut. Dan kita harus pergi ke sini. Oke, sebelum kita nelpon, kita akan main game terlebih dahulu. Oke, ya, kita nggak boleh nabrak temboknya rupanya, guys. Harus berhati-hati, konsentrasi, panduk. Ya, meninggoy lagi, kocak. Sulit juga, guys, ya. Oke, terus pandu gaming. Iya, berhasil. Kita lewat atas, ke kanan. Ini sangat mudah, Baby Del. Nggak sulit. Naik ke atas. Dan berhasil. Ada jump scare-nya ternyata. Kesel banget. Baby Del kaget kocak. Siapa nih yang kaget, komentar di bawah guys ya. Baby Del serius memperhatikan, tiba-tiba muncul gitu kan, bisa jantungan. Kesel banget. Oke, kita langsung aja nelpon yang pertama, Darok. Let's go, kita telepon. Inilah karakter kesukaan Baby Del di WWE guys ya. Selain this is John Cena. Siapa yang suka Darok juga? Ya, gak diangkat guys. Ya juga ya, kita harus sadar diri guys. Dia artis besar. Baby Del siapa? Kocak nelpon-nelpon Darok. Tapi kita akan coba chattingan dengan dia aja ya. Hai Darok, aku fans berat kamu. Salam dengan John Cena. Kan namanya Cena gini. Kita akan ketik gini aja. Oh, dibalas guys. Dia lagi ngetik coy. Oke, okay. Oke, okay, dia ngetik and tag what's ours ahu. Oke, okay, maksudnya apa guys? Baby Del nggak tahu. Bahasa Indo bisa nggak? Kita akan tanya guys ya. Nggak bisa Inggris. Baby Del nggak tahu bahasa Inggris. Udah ngirim foto, ngirim manusia batu gitu kan. Oke, okay, kita akan coba telepon aja. Chat aja dibalas soalnya guys. Kita akan coba telepon, please. Diangkat, ayo. Baby Del soalnya fans banget denganmu, Darok. Please, please. Please, please angkat. Angkat. Ayolah Darok. Oh, diangkat guys. Yes, berhasil. Oke, okay, kita berada di tempat gym. Dan itu Daroknya. Ya, pergi. Darok. Darok, halo. Dia mungkin lagi sibuk guys ya. Lagi angkat-angkat beban tadi soalnya. Oke, okay, ini Daroknya. Daroknya kayak gini kocak. Darok. Rok kan artinya batu. Oh, maksudnya Darok versi batu guys. Terus ditempelin gambar Darok kaget. Cuma gitu doang kaget kocak. Ya ampun. Dan selanjutnya ada Spongebob. Kita akan telepon. Dia tuh aja lucu. Gak lucu sih jelek. Gak bercanda guys ya. Lucu banget. Ayo angkat Spongebob. Ini Baby Del. Nah udah diangkat. Dan ini rumahnya SpongeBob. Oh, itu dia SpongeBobnya. Hai SpongeBob. Teriak, kenapa teriak? Karena sakit banget telinganya Baby Del. Dia nangis guys. Kita foto cekrek. Dapat foto. SpongeBob, kenapa tiba-tiba dia berubah guys? Oke, ada suara nafas. SpongeBob menyebalkan. Tiba-tiba jumpscare. Tapi jumpscare-nya jika kalian perhatikan, SpongeBob-nya itu kayak membeku di es gitu guys ya. Jangan-jangan SpongeBob udah meninggal.
Boy. Dan kalian lihat di sana ada ikan yang dimakan sama ikan. Itu dia SpongeBob, hantu SpongeBob guys ya. Oke, Bebila takut banget. Tolong. Halo. Nah, Patrick mungkin. Wah, dia pegang pisau dong, kocak. Kita foto guys ya. Serem banget. Loh. Meninggoy, apa yang terjadi guys? SpongeBobnya meninggoy aja. Wow, merinding baby deh. Ini apa ini? Ini apa ini? Penyembahan setan gak? Matiin. SpongeBob nyembah setan guys ya. Oh, memang jantungnya baby deh berdebar. Dan bulu tangannya baby deh langsung berdiri semuanya guys. Langsung keringetan juga ini. Asli menyeramkan banget coy. Kita akan coba chattingnya dengan SpongeBob. Tadi itu apa Bob? Kita akan tanya guys ya. Aku takut. Katanya clean the bedroom with me. Enggak mau. Oke, SpongeBob ngirim gambar. Ini SpongeBobnya kah versi dunia nyata kayaknya guys ya. Ini 3D banget soalnya coy. Tapi SpongeBobnya terlihat berantakan dan ada rambutnya gitu kan. Wah iya, karena dia ngirim gambar lagi. Tapi gambarnya gelap. Oke, apakah Baby Doll sedang mendownload gambarnya? Gimana nih coy? Ini apa Bob? Kita tanya guys ya. Oke, ini gak ke download gambarnya. Dia ngirim gambar lah. Ngirim dirinya sendiri gitu guys. Tapi spons yang udah kotor coy. Oke, kita akan coba kembali aja lanjut. Bebida takut banget. Dan sekarang kita akan menelpon Alphabet Lord guys. Apakah kalian udah siap? Kalian udah ready semuanya? Kita akan telepon sekarang juga Alphabet Lord. Ayo angkat F. Tak ada jawaban guys ya, kagak diangkat gitu kan. Mungkin selain temennya dia gak akan angkat guys. Tapi kan dia gak punya temen coy. Ayolah angkat. Atau jangan-jangan kagak ada jaringan gitu kan. Soalnya dia tinggal di sebuah gua. Ayo angkat. Angkat F. Gak ada jawaban lagi gitu kan. Kita akan coba chat si F. Hai F, angkat teleponmu. Aku ingin menelponmu. Oke, ketikannya Bebila salah-salah, mohon maaf guys ya. Soalnya Bebila gak bisa ngetik tanpa melihat coy. Jadi fokusnya Bebila itu ke layar monitor, gak ke keyboardnya. Dan dia ngetik F doang. Oh iya, Alphabet Lord kan kalau ngomong cuma F aja guys ya. F. Oke, dia ngetik F lagi. F. F doang dibalasnya kocak. Udah panjang-panjang ngetiknya gitu kan. Oke guys, Bebila udah nelpon 5 kali lagi. Dan tadi Bebila cari-cari di YouTube, ternyata si F ini emang gak bisa ditelepon guys. Mungkin gak ada sinyal wifi di sana. Oke, sekarang kita akan coba telepon si Om Agus guys ya. Om Agus ya tuh. Maksudnya Among Us. Ayo diangkat Among Us. Among Us. Oh ya, mungkin agak lama guys ya. Soalnya kan ada di luar angkasa dianya. Oke, udah diangkat guys. Dan kita berada di kapal luar angkasanya. Ini ada yang retak, ada yang bocor. Bentar dulu. Di situ ada karakter Among Us-nya. Apakah dia impostor? Kok dia sendirian? Oke, kameranya berganti. Kayak ada suara yang jalan tadi guys. Ini apa yang retak-retak terus kayak ada bocor-bocor. Oh, ada yang lari-lari. Kenapa lari-lari? Telepon sini dulu dong. Mungkin dia udah asing guys. Atau jangan-jangan dia udah dirasuki parasit alien lagi. Halo, Baby Dada di sini. Baby Dada menelponmu. Halo. Ada suara? Mas. Oke, ada suara. Dia ngintip. Dia ngintip guys. Hai. Oke, dia ada di depannya Baby Dell sekarang. Lo Among Us. Hey, ngomong dong kocak. Jangan cuma ngeliatin. Kocak. Kaget Baby Dell sampai kepencet matiin dong. Kaget Baby Dell sumpah. Oke, kita teruskan lagi guys ya. Menyebalkan banget ya Among Us kocak. Ngaget-ngagetin aja gitu kan. Tadi lari-lari diam-diam ngintip. Tiba-tiba ngagetin kayak gitu. Siapa yang gak akan kaget gitu kan. Oke, dia lari. Mungkin saatnya meeting tadi, bukannya kita harus pencet tombolnya guys ya. Dia ngintip lagi guys, kita foto cekrek. Ngapain kamu? Ayo lihat sini dong. Hei Among Us, aku yang berbicara kepadamu. Dimana timmu yang lain? Apakah kamu udah membunuhnya? Jangan-jangan kau adalah impostornya lagi. Kau impostornya kan? Red, red. Jadi mana guys? Ada yang lain lagi kocak jump scare-nya. Ada yang merotot gitu kan. Hai Among Us, gimana kabarmu di luar angkasa sana?
Nah, dia ngirimkan foto. Wow, ini apaan? Ini ada mulut impostor, guys. Bener kan? Ini giginya. Serem banget. Gak usah kita chattingan dengan dia lagi, guys, ya. Dan sekarang kita akan telepon Mac Foodcon. Telepon gak ya? Soalnya horror banget gitu kan. Terlihat dari foto profilnya, guys. Oke, kita telepon aja. Nekat, coy. Ini nekat. Bibi udah memberanikan diri jam 3 pagi. Nelpon badut Mac. Donna. Oke, udah diangkat. Ada tulisan di temboknya, reset. Oke, itu kah dia? Halo. Aku ingin pesan satu burger yang warna. Ah, tiba-tiba dia di depannya Baby Doll dong. Keluar serangga dari mulutnya, guys, ya. Oh my god, menakutkan banget. Hey, aku ingin pesan burger. Kenapa kamu takut? Ada suara, guys, gitu. Itu lagi muncul suaranya. Aku yang pesan burger, kenapa kamu takut? Tahu lagi gitu kan. Halo. Kenapa halo gitu kan? Ini kan lagi ngecek. Kebiasaan Baby Doll. Hey, balas. Menyebalkan. Oke, dia ngirim gambar, kirain gambar darah gitu kan. Ternyata ini nugget ada sausnya gitu, guys, ya. Dia ngirim gambar lagi, tapi gambarnya gelap kayak gini, guys, ya. Dia ngirim apa ya? Kita telepon sekali lagi aja, coy. Soalnya tadi Baby Doll belum melihat keadaan tempatnya. Oke, tempatnya seperti ini, guys, ya. Bener-bener berantakan banget. Udah, ngapain kita foto? Dia lagi makan manusia dong. Dia lagi makan manusia, tinggal tengkorak lagi, guys. Kebakaran, kenapa malah senyum-senyum dan gak kebakaran lagi, guys? Apa yang terjadi, si kocak? Dia bisa keluar dari tembok. Siap, dia bisa keluar dari tembok. Dan itukah pesanannya Baby Doll? Aku ingin mengambilnya. Dia lari, tiba-tiba muncul di depannya Baby Doll, terus mengeluarkan suara rawr. Ah, dia berbalik. Oke, pindah lagi ke sana. Mungkin lagi membuatkan burgernya Baby Doll, kan? Suara lagi, kayak suara mendengkur gitu, guys. Nakut-nakutin lagi gitu kan. Dan akhirnya kita udah menelpon semuanya, guys, ya. Yang lama-lama Baby Doll gak telpon lagi karena kan udah lihat juga kan. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dari episode kali ini. Dan mungkin kalau ada updatean baru kita akan telpon lagi. Soalnya gamenya benar-benar seru banget, guys. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye.